Ada juga pelayanan kesehatan. Kalau pelayanan kesehatan tentu itu dikawal oleh teman-teman dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Kesehatan dan dukungan dari Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian ada perlengkapan keluarga berupa pembagian perlengkapan keluarga dan anak-anak sebanyak 1.200 paket. Kemudian perlengkapan mandi, ada pembagian peralatan dapur. Kemudian ada dukungan sarana mobilisasi bantuan, ada rescue. Kami mengerahkan yang kami miliki ada 13 unit untuk NTB ini, kemudian mobil dapur umum, ada truk, ada mobil tangki air, dan motor.